Polisi membekuk seorang pemuda karena menganiaya dan mencoba memperkosa seorang asisten rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diduga mabuk melawan saat ditangkap. Sementara di Payakumbuh, Sumatera Barat, seorang pemuda membunuh dan memperkosa mayat kekasihnya. Dengan susah payah, tim penikam Polrestabes Makassar membekuk Dani di rumah kakak kandungnya di kota Makassar. Pelaku yang diduga mabuk minuman keras ini terus meronta dan melawan petugas. Bahkan ia tidak segan-segan memukul anggota polisi yang mencoba membekuknya. Pemuda mabuk ini akhirnya bisa digiring ke mobil patroli polisi. Kakak ipar pelaku yang kesal mencoba menghakimi pelaku, namun polisi berhasil melerainya. Saya bilang, weh, panggil suamimu ke sini yang rewah, yang sombong. Berapa botol kau minum? Berapa botol? Dua botol saya minum. Apa? Anggur merah. Penangkapan dilakukan polisi karena ia menyekap, menganiaya, bahkan nyaris memperkosa seorang asisten rumah tangga di rumah kakaknya. Kami mendapatkan salah satu warga yang sementara dalam keadaan tidak normal ketika itu habis melakukan atau pesta miras. Pelaku mendekam di Mapolsek Bontoala untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Warga Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar ini terus berkelit saat polisi menginterogasinya di tempat ia bekerja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia ditangkap karena membunuh dan memperkosa mayat kekasihnya di Kabupaten 50 Kota. Kasus ini berawal setelah pelaku dan korban berkenalan di media sosial. Mereka kemudian berpacaran secara daring selama 3 bulan. Korban kemudian bertemu dengan pelaku di sebuah pondok. Pelaku kemudian mengajak korban berhubungan badan, namun ditolak. Pelaku kesal akhirnya membunuh dan memperkosa mayat korban. Sebelum dicekik ya, itu dia meronta, dihentakkan ke kepalanya, kena jidatnya, giginya terlepas. Nah dari situlah, tapi yang menyebabkan kematian bukan itu sebenarnya rekan-rekan semua. Karena dicekik, sesuai dengan hasil otopsi, ada bintik putih di bagian leher. Jadi penyumbatan seperti itu. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dan pemerkosaan dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.